6 perempuan muslim terkaya di dunia, ada yang berharta 392 triliun rupiah. Cantik dan tajir, ke-6 perempuan muslim ini masuk jajaran orang kaya di dunia. Dengan paras jelita dan harta berlimpah, deretan perempuan ini adalah istri dari para raja. Harta yang mereka miliki mulai dari emas, mobil, hingga uang triliunan rupiah. Siapa saja? 1. Putri Amirah Al-Tawil. Estimasi kekayaan 28 miliar US dollar atau setara 392 triliun rupiah. Putri Amirah Al-Tawil dari Arab Saudi ini pernah menikah dengan Pangeran Al-Walid bin Talal, seorang pebisnis, investor, dan anggota keluarga kerajaan Saudi. Namun mereka bercerai di 2013. Putri Amirah merupakan Vice Chairperson dari Al-Walid bin Talal Foundation dan menjadi salah satu pemimpin di Silatech. Dia juga merupakan seorang humanitarian yang fokus terhadap program pemberdayaan perempuan, pelaku bantuan kesehatan, dan anggota Saudi Volunteering Society. 2. Seika Moja binti Nasser. Moza binti Nasser merupakan istri kedua penguasa Qatar yang menjabat pada 1995 sampai 2013. Satu hal yang membedakan Moza dengan ibu negara lainnya adalah penampilannya yang selalu modis dan penuh gaya. Seoul China Morning Post menyebut Moza memiliki kekayaan bersih dengan nilai fantastis yakni 15 miliar US dollar atau setara 215 triliun rupiah. Selain dikenal sebagai perempuan bangsawan yang bergelimang harta, Moza diketahui merupakan pribadi yang dermawan. Dia juga turut mengembangkan sistem pendidikan di negaranya dan berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Moza membantu kaum muda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam negeri. Bahkan, tak menutup kemungkinan untuk bekerja di luar negeri. 3. Ratu Rania dari Jordan. Estimasi kekayaan 750 juta US dollar atau setara 11 triliun rupiah. Tak hanya disebut sebagai salah satu perempuan muslim terkaya di dunia dan merupakan istri dari Raja Jordan Abdullah II bin Al-Hussein. Ratu Rania juga menjadi sosok yang mendedikasikan dirinya terhadap hak-hak manusia dan aktivis di dunia pendidikan. Ratu Rania juga merupakan salah satu pemimpin di Arab Open University Kuwait dan Board of Director dari International Youth Foundation. 4. Hazza Hafizah Brunei Darussalam. Wanita muslimah ini merupakan anak dari Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Pesta pernikahan Hazza dengan Yam Pangeran Anak Haji Mohammed Ruzaini menghabiskan 20 juta US dollar atau sekitar 280 miliar rupiah. Ya, ini tentunya tidak membuat masyarakat heran, sebab sang ayah merupakan orang terkaya di dunia versi majalah Forbes pada 1997. Harta kekayaannya meliputi sebuah mobil Rolls-Royce yang dilapisi emas 24 karat dan 7.000 buah mobil lainnya. 5. Sultanah Nur Zahirah dari Malaysia. Sultanah Nur Zahirah adalah permaisuri dari Sultan Terengganu atau Mizan Zainal Abidin. Sang suami, Sultan Terengganu merupakan Raja Malaysia ke-13 yang berkuasa di tahun 2006 hingga 2011. Nur Zahirah memiliki kekayaan sekitar 3 juta US dollar atau setara 43 miliar rupiah. 6. Putri Lala Salma dari Maroko. Salma Bedani atau Lala Salma adalah istri Raja Mohammed VI, sang penguasa Maroko. Keduanya menikah pada tahun 2002. Perempuan yang lahir di Maroko 10 Mei 1978 ini adalah anak dari seorang guru bernama Haj Abdel Hamid Benani. Salma memiliki kekayaan bersih hingga 1,5 juta US dollar atau setara 22 miliar rupiah. Melansir IDX Channel, Salma bisa menghabiskan dana hingga 960 ribu US dollar hanya untuk kebutuhannya sehari.